main-main. Ditinggalin. Orangnya keluar absennya itu. Enggak pakai itu enggak bisa, enggak pakai kartu. Enggak mau naik ke taksi. Sama teman-teman. Gua enggak sendirian. Itu yang lain udah pada naik taksi. Mari kita naik taksi. Nyoseo. Nih, ribet nih. Tukang taksinya. Oh. Annyeonghaseyo. Irimi moyeo. Hejini. Annyeonghaseyo, Hejini si. Aku cinta kamu. I love you. Tukang taksinya menel. Seperti biasa, kalau mau keluar itu dititipin sama buat. Sekarang kita mau masuk, mereka udah masuk duluan. Masang nabung buat masa depan, entah apa itulah. Hey man, oh man, lagi ngapain nih? Belajar apaan? Sudah gede PR. Yang masang lama banget. Kita nunggunya di luar aja sebelum ngopi. Kita udah. Ini udah buat nabung masa depan. Ini kayak gini buat nabung masa depan. Mungkin yang itu TK, mungkin yang udah pernah tahu Korea tahu kali ya kayak gini. Ini tabungan masa depan. Lihat nih dapatnya gokil. 250. Ini kalau Indonesia 2 juta, men. Yang ini. Yang ini dapatnya 428. Nah, itu kalau jadi rupiah sekitar, aduh, angin banyak. Itu kalau udah jadiin rupiah ini jadi 4 juta setengah. Ini 2 juta setengah. Oke. Tabungan masa depan. Ini toto bola namanya. Ini bola. Kalau di Indonesia judi togel. Total gelap judi bola, tapi di Korea resmi. Di sini enggak gelap terang. Kalau di sini enggak gelap terang. Halal. Di sini judi halal. Dari negara. Gak ngerti gua. Di sini judi halal. Negara halal. Dijamin sama negaranya. Judi halal. Hampir ketinggalan bis, buru-buru semuanya hampir ketinggalan. Kita mau naik bis lagi. Masih nunggu bisnya. Kita udah sampai dan mau makan ini sekarang. Mana mas? Kalbicim. Namanya Kalbicim. Gua nggak tahu. Kayak gini nih gambarnya. Ini kita mau makan kayak gini nih. Nggak tahu rasanya. Nggak tahu juga kalau ada babinya. Ada babinya apa enggak, gue nggak tahu. Ngopi dulu, men. Panas, bangsat. Panas, bangsat.
panas. Kopnya baru gue buat. Panas. Di mulut gue panas. Kita udah sampai di tempat makan. Tempat makan. Teman-teman. Di sini ketemu si Kamsir, Kamsir kepet. Ini dia si Kamsir kepet. ketemu dia lagi, bete gue. Sama Mas. Mas Dedi. Oke, Mas Dedi. Itu makannya kayak gini. Lah tuh. Maruk banget. Makan apa, Bos? Makan apa? Tiga sapi. Oh iya, makan aja. Ini juga, ini lebih maruk kayaknya. Masih nunggu makanannya datang, lama banget. Rame orangnya soalnya. Ini ada waiters gak jelas. Gua dikasih minum. Dan akhirnya nyanyi, ini akhirnya makanan kita datang. Udah habis semua. Udah kenyang? Udah habis. Nggak mau keluar dan mau bayar. Lihat bonnya. Ini bonnya. Balik. 36.000. Won. Kalau Indonesia 400 ribuan kayaknya sih. Iya kan, sekitar segitu. Makannya udah tinggal belanjanya. Enggak. Sebenarnya tujuan utama gua kesini itu mau ngambil sertifikat AutoCAD. Gua dapat sertifikat AutoCAD dari HRD Korea. AutoCAD apa, Mas? AutoCAD. Toket itu nih, toket buah dada. Apa? Apa coba? Toket apa? Oh, toket. Apa? Toket. Apa? Ayo, tinggal. Ah, itulah pokoknya. Udahlah, ayo berangkat. Motornya udah jalan lagi. Gue mau pesan laptop. Mau pasang software Adobe Premiere, gua error. Software di sini nggak bisa. Adanya Windows 10. Buat MacBook nggak ada. Capek merokok dulu. Merokok dulu guys. Buat Mac nggak ada. Adanya buat jendela nggak bisa. Buat Mac gak ada, buat jendela bisa. Udah 10 bisanya. Ini buat kita. Sekarang mau lanjut lagi. Mau kemana? Kita mau nonton bioskop. Seperti biasa, tiap keluar nonton bioskop. Kalau kayak orang berduit gue lu. Pulang malam lagi, besok kerja lagi. Sekarang seneng lagi. Ah, udah di video di bioskop. Ini film yang kita mau tonton.
namanya Oirion. 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 Enggak tahu ini film apaan. Film manusia planet. Film alien, alien. Nah, mau nonton dulu. Mau nonton dulu Mama Arda sambil beli popcorn, popcorn. Filmnya enggak jelas. Enggak jelas banget, men. Kecewa nih. Penonton kecewa nih. Penonton kecewa enggak? Penonton kecebong, mendingan nonton ADC. Mendingan nonton Doraemon kalau enggak Dora Explorer. Filmnya enggak jelas banget. Udah semuanya. Udah nonton, udah belanja. Belanjaan A. A beli baju mahal. A beli baju 350 juta. Ya. A beli baju 350 juta. Oke, udah bikin rumah tuh. Sekarang kita mau pulang istirahat. Bisa mulai lagi.